pemain Shanghai Pop ini, sesumbar boleh kalahkan JDT. Didedahkan dari makan bola. Pemain pertahanan Shanghai Pop, Xiang Lin pengakui. Tidak sabar untuk membantu pasukan mencatat kemenangan. Dalam aksi pertama AFC Champions League Elite, ketika berdepan wakil dari Malaysia Johor Darul Takzim, pemain berusia 35 tahun ini menyatakan bahwa pasukannya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencatat keputusan positif dan menampilkan aksi bertenaga ketika berdepan Johor Darul Takzim. Pertandingan di peringkat Asia ini akan memperbaiki kualitas sebuah pasukan pada tahap yang lebih tinggi. Saya mau semua orang berada dalam keadaan terbaik untuk bermain dengan baik berdepan JDT esok, ujar Xiang Lin Peng. Shanghai Pop bakal melayan kunjungan Johor Darul Takzim di Pudong Football Stadium hari ini, 18 September jam 8 malam. Siapa bakal berjaya? Tulis di komentar.